Gak usah didebat lagi, semuanya juga tahu bahwa Bali merupakan pulau yang dihuni oleh penduduk yang mayoritas memeluk agama Hindu. Hal ini lantas menjadikan budaya yang terbangun di pulau yang terkenal dengan sebutan Pulau Seribu Pura ini didominasi oleh pengaruh agama Hindu. Salah satu budaya yang sampai kini masih dilakukan oleh orang Hindu Bali adalah mebat semetun. Om Swastiastu Semetuan, berjumpa kembali dengan channel Semetuan Griya Buddha Purnawati TV. Sebuah channel yang mengangkat nis tentang pancayatnya seperti dewayatnya, resiatnya, manusiayatnya, pitrayatnya, dan butayatnya di lingkungan Semetuan Griya Buddha Purnawati Tusan pada khususnya dan Bali pada umumnya. Well, kali ini saya mau bagiin video tentang tradisi mebat Semetuan. Apa itu mebat? Temukan kami di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and Twitter. Mebat menurut Lontar Dharma Caruban merupakan tradisi mengolah serta mempersiapkan hidangan atau suguhan untuk yadnya, maksudnya ritual agama Hindu. Seperti yang dilakukan oleh Semetuan Griya Buddha Purnawati saat upacara pengratap karya baru-baru ini Semetuan. Umumnya tradisi mebat dilakukan bersama-sama sehari menjelang pelaksanaan upacara. Mereka yang terlibat biasanya kebanyakan kalangan laki-laki atau lanang. Mebat sendiri merupakan cara membuat masakan khas Bali dengan bumbu yang khas pula. Mebat identik dengan nampah atau memotong hewan seperti ayam, itik, ataupun babi untuk dimasak semetuan. Semetuan, jenis olahan makanan untuk keperluan yadnya saat mebat yaitu olahan makanan kering seperti sate. Lalu, olahan makanan berbahan dasar parutan kelapa yang mempergunakan semua bumbu serta darah segar hewan, misalnya pada lawar. Berikutnya, olahan makanan yang bersifat cair seperti jukut ares yang menggunakan batang pohon pisang muda. Kemudian ada jukut nangka dan komoh semetuan. Kalau yang ini buat yang suka sambal deh. Ini adalah olahan makanan bahan daging ayam, Semetuan.
kalau nggak salah ayam suwir ditambahin bumbu khusus kemudian direbus. Semeton, pada kegiatan mebat ada beberapa hewan yang dipakai untuk upacara buteatnya caru seperti ayam ini. Nah kalau ada semeton yang sedang nanding makanan itu untuk ngejot, yaitu makanan berupa nasi, sate, lawar, sayur akan ditata sedemikian rupa dan akan diserahkan kepada semua semeton yang di rumah. Nanti pokoknya ada yang mengantarkan ke rumah masing-masing gitu semeton. Semeton, setelah semua beres, kini tiba saatnya untuk makan bersama. Ada yang ala buffet, self-service, dan ada pula yang menghibung. Nah, khusus untuk yang menghibung, saya udah share videonya beberapa bulan yang lalu. Kalau Anda mau nonton, linknya saya taruh di deskripsi ya. Mebat merupakan sarana interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat di Bali yang juga berarti cermin kebersamaan dalam kehidupan karena di dalamnya ada unsur gotong royongnya. Well, semeton, that's all the video for today. I hope you enjoyed it. Please like, comment, and subscribe this channel for more videos. Thank you for watching. See you later in the next video. Bye-bye.